Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid dan penonton yang dirahmati Allah, dalam pengajian agama Islam, ilmu fiqh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya akidah, ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah. Dalam siri kali ini, kita akan sama-sama mengulang kaji perkara-perkara asas yang berkaitan dengan muamalah, khusus dalam bidang ekonomi. Muamalah yang dimaksudkan adalah jual-beli, sewaan, gadaian, syarikat, insuran, pinjaman dan saham. Murid-murid, dalam episod pertama ini, kita akan membincang mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah jual-beli. Murid-murid, perkara-perkara tersebut adalah pengertian jual-beli dari segi bahasa dan istilah, hukum dan dalil mengharuskan jual-beli, hikmah disyariatkan jual-beli dan hikmah dilarang berjual-beli yang haram, rukun-rukun jual-beli, syarat-syarat bagi rukun jual-beli dan jenis-jenis jual-beli. Saya amat berharap dengan ilmu yang akan kita pelajari hari ini, kita dapat melaksanakan dalam kehidupan seharian sebaik-baiknya, insya-Allah. Murid-murid dan penonton sekalian, jual beli atau al-bai' pada bahasa bermaksud redha meredai. Jual beli pada istilah syarak pula bermaksud menukarkan barang dengan barang mengikut cara yang tertentu. Kesimpulannya, jual-beli adalah aktiviti pertukaran barang dengan barang mengikut syarat yang tertentu berasaskan prinsip redha meredai antara penjual dengan pembeli. Ini berasaskan firman Allah dalam surah An-Nisa yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta antara kamu dengan cara yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berdasarkan redha daripada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya jual beli itu daripada redha meredai. Hadis ini adalah riwayat Ibnu Majah. Murid-murid, hukum jual-beli dalam Islam adalah harus
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Murid-murid dan penonton sekalian, antara hikmah jual beli adalah berjual beli bagi memenuhi keperluan harian manusia seperti makanan, pakaian, kenderaan dan sebagainya. Berjual beli akan memastikan kita memiliki sesuatu barang melalui cara yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjual beli mengikut syariat akan mencegah perlakuan negatif dalam usaha memiliki sesuatu barang seperti mencuri, menyamun dan sebagainya. Melalui aktiviti berjual beli juga akan mewujudkan sikap tolong menolong dan bantu membantu antara satu dengan yang lain. Tunggu kejap ya. Faris nak beli barang. Kejap je. Haa, yelah. Wah, macam ramai orang je hari ni di kedai Alik ni. Yelah, Tok Ki. Lambatlah nampaknya Faris nak membayar tu. Tak apa. Sempat lagi nak pergi berjemput Tok Wan kamu ni. Kelas tarung Tok Wan kamu tu selesai lagi setengah jam. Banyak masa lagi ni. Okey, Tok Ki. Jalan. Kejap je Faris bayar. Tak beratur ke? Tak payah. Faris letak je duit tu atas kaunter dia. Lepas tu Faris jalan lah. Eh, mana boleh macam tu? Kena beritahu betul-betul. Amani, bawa adik kamu ke dalam semula. Beritahu betul-betul toke kedai tu apa yang kamu beli. Baik Tok Ki. Cepat Faris. Kenapa pula? Ikut je lah. Murid-murid, dalam muamalah jual-beli telah ditetapkan beberapa rukun seperti berikut. Pertama, penjual. Kedua, pembeli. Ketiga, barang. Keempat, harga. Dan kelima, ijab dan kabul. Bagi setiap rukun pula, ada syarat-syarat yang tertentu. Bagi penjual dan pembeli, mereka hendaklah. Pertama, beragama Islam. Syarat ini ditentukan kepada pembeli sahaja sekiranya barang yang dibeli itu mengandungi ayat-ayat Allah. Kedua, baligh dan berakal supaya tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad kanak-kanak, orang gila atau orang bodoh. Akad mereka hendaklah dikendalikan oleh pemegang amanah. Ketiga, hendaklah berjual beli dengan kemahuan sendiri dan bukan dipaksa.
Murid-murid dan penonton sekalian, syarat-syarat bagi barang yang dijual beli adalah: pertama, barang yang suci dan boleh disucikan. Tidak sah jual beli barang yang najis seperti babi, anjing, bangkai, arak dan sebagainya kerana tidak boleh dijadikan harta. Kedua, barang yang berfaedah. Tidak sah jual beli barang yang tiada manfaat seperti berhala dan sebagainya. Ketiga, barang hendaklah kepunyaan penjual atau wakilnya. Tidak sah jual beli barang orang lain tanpa izin atau barang yang belum sah menjadi milik. Keempat, barang boleh diserahkan. Tidak sah jual beli barang yang telah hilang atau barang yang sukar untuk dihasilkan. Dan yang kelima, penjual dan pembeli juga harus mengetahui jenis, sifat dan kadar barang bagi mengelakkan sebarang kekeliruan antara keduanya. Tidak sah jual beli yang akan menimbulkan kerugian kepada penjual atau pembeli. Murid-murid dan penonton sekalian, syarat bagi harga, pertama, mestilah bersih. Tidak sah harga jika tiada nilai pada syarat seperti arak. Kedua, milik pembeli. Tidak sah jual beli dengan wang bukan kepunyaan pembeli. Ketiga, mampu diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Keempat, penjual dan pembeli hendaklah mengetahui jenis mata wang yang digunakan. Tok Ki, kenapa Tok Ki marah tadi? Tok Ki tak marah. Tapi dalam urusan jual beli ni, kita perlu ikut cara yang betul. Ada syarat-syaratnya. Ada rukun yang perlu kita patuhi. Antaranya ialah akad jual beli. Akad? Faris bukan nak kahwin. Hai, Faris. Bukan akad nikah. Akad jual beli ni maksudnya lafaz persetujuan antara pembeli dan penjual tentang urusan jual beli tersebut. Iaitu pembeli dan penjual sama-sama bersetuju dan harga dan kadar barang yang dibeli. Lagipun, maksud jual beli itu sendiri adalah redha meredha'i. Jadi, dengan lafaz, menandakan kita redha dengan urusan jual beli tersebut. Itulah Tok Ki. Rupa-rupanya tadi, harga air yang Faris beli tadi, Faris terlebih 10 sen. Itulah jadinya bila urusan jual beli tidak dibuat dengan betul. Ini untuk mengelakkan dari berlaku penganiayaan atau penipuan. Penganiayaan? Iyalah, andai kata Faris terlebih bayar, Faris yang rugi. Atau Faris terkurang bayar pula, toke kedai tu pula yang rugi. Itu kan satu bentuk penganiayaan. Jadi, dalam urusan jual beli, bukan sahaja peniaga kena jujur. Pembeli macam kita pun kena jujur juga. Ingat tu? Ingat toke. Murid-murid dan penonton yang dirahmati Allah, rukun jual beli yang kelima adalah akad. Akad bererti ikatan kata antara penjual dan pembeli. Ijab dilafazkan penjual dan qabul dilafazkan oleh pembeli. Contoh lafaz ijab iaitu ucapan penjual, "Saya jual barang ini kepada awak dengan harga sebanyak RM50." Manakala contoh lafaz qabul iaitu ucapan pembeli, "Saya beli dengan harga tersebut." Murid-murid dan penonton sekalian, syarat-syarat akad iaitu ijab dan kabul adalah: pertama, tidak diselangi dengan diam yang lama seperti pembeli diam setelah penjual menyatakan ijab atau sebaliknya. Kedua, tidak diselangi dengan perkataan lain. Ketiga, kedua-dua lafaz ijab dan kabul
hendaklah mempunyai maksud yang sama. Keempat, tidak dihadkan masanya. Kelima, tidak boleh ditaklikkan. Sebagai contoh, penjual melafazkan, "Saya akan jual kereta ini kepada awak sekiranya bapa saya meninggal dunia." Murid-murid dan penonton sekalian, pada dasarnya akad dilafazkan oleh kedua-dua belah pihak. Bagaimanapun, akad boleh dilaksanakan melalui surat menyurat sekiranya berlaku perkara-perkara berikut. Pertama, penjual atau pembeli adalah bisu. Kedua, barangan yang dibeli tiada semasa urusan jual beli. Contohnya, urusan jual beli melalui internet. Ketiga, penjual tiada semasa urusan jual beli, contohnya penjual berada di luar negara. Menurut pendapat sesetengah ulama seperti An-Nawawi, mengatakan lafaz bukan rukun tetapi menurut adat kebiasaan sahaja, kerana tiada dalil yang jelas mewajibkan lafaz. Bagi jual beli yang dilaksanakan mengikut rukun dan syarat yang telah ditetapkan, maka muamalah itu telah menepati kehendak syariat. Murid-murid dan penonton yang dikasihi, jual beli ada beberapa jenis. Ada jual beli yang dilarang dan tidak sah, dan ada jual beli yang dilarang tetapi sah. Bagi jual beli yang dilarang dan tidak sah adalah seperti berikut. Pertama, menjual barang yang diharamkan dan membawa kepada maksiat, seperti menjual arak, dadah dan berhala. Kedua, menjual daging dengan daging, iaitu seperti menjual daging kambing dengan seekor lembu. Ketiga, menjual sesuatu barang yang tidak dimiliki dengan sempurna, seperti menjual ikan di dalam sungai atau laut. Keempat, menjual buah-buahan yang masih muda dan di atas pokok sebelum nyata masaknya. Kelima, menjual suatu barang dengan bersyarat. Murid-murid dan penonton sekalian, bagi jual beli yang dilarang tetapi sah adalah seperti berikut. Pertama, menyekat pembelian orang lain dengan membeli semua barang. Kedua, menyekat pedagang luar bandar dengan tujuan memborong barang mereka dengan lebih murah disebabkan mereka tidak mengetahui harga yang sebenar. Ketiga, menipu semasa menjual sama ada melalui sukatan, timbangan dan sebagainya. Keempat, melakukan monopoli, iaitu membeli semua barang supaya orang lain tidak dapat menjualnya. Kelima, berjual beli barang yang halal tetapi digunakan untuk maksiat. Sekarang Toki nak cerita pasal kejujuran dalam perniagaan ni. Ha, ini yang seronok ni. Kisah ni berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab.
Khalifah Umar ni terkenal dengan kegemarannya menyamar sebagai rakyat biasa pada waktu malam dan meninjau-ninjau keadaan rakyat jelatanya. Jadi, pada suatu malam, Khalifah Umar dengan ditemani pembantunya bernama Aslam telah sampai ke satu ladang lembu. Di ladang tersebut, kelihatan seorang gadis pemerah susu dengan ibunya sedang bekerja. Khalifah Umar dan Aslam bersembunyi dan mereka terdengar perbualan kedua beranak itu. Oleh kerana susu perahan tidak mencukupi, si ibu telah memerintahkan anaknya supaya mencampurkan susu tersebut dengan sedikit air. Namun, si gadis pemerah susu ini enggan menurut perintah ibunya. Malah, dia menasihati ibunya tentang perintah Khalifah yang melarang peniaga menipu tentang kualiti barang dagangan mereka. Si ibu terus mendesak sambil berkata yang Khalifah tidak akan tahu tentang perkara tersebut. Apa pula jawapan gadis tu, Tok Ki? Ha, gadis yang jujur itu membantah dengan berkata, walaupun Khalifah tidak nampak, tetapi Allah Maha melihat akan setiap sesuatu. Habis tu, Tok Ki, apa tindakan Khalifah Umar? Ha, Khalifah tidak berbuat apa-apa. Tetapi baginda terharu dengan kejujuran anak gadis tersebut. Sepanjang malam baginda berfikir, bagaimana nak membalas kejujuran si gadis itu. Akhirnya, baginda mendapat satu ilham. Khalifah Umar telah meminang si gadis itu untuk anak baginda bernama Hashim. Wah, berkat kejujuran, gadis tersebut dapat menjadi menantu Khalifah. Sebab itulah kita perlu jujur sentiasa. Mudah-mudahan Allah membalas dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Murid-murid dan penonton yang dirahmati Allah, mengapakah dua jenis jual beli yang dibincangkan sebelum ini diharamkan oleh syariat Islam? Pertama, mengelakkan sebarang penipuan, penindasan dan penganiayaan semasa menjalankan urusan jual beli. Kedua, supaya barang yang dibeli dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pembeli. Ketiga, supaya penjual dan pembeli berpuas hati dengan urusan jual beli yang dilakukan. Keempat, supaya jual beli yang dilakukan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelima, untuk menghapuskan sifat pentingkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan dan keperluan orang lain. Demikian tadi murid-murid, beberapa perkara yang harus kita fahami supaya segala urusan muamalah yang dilaksanakan diyakini halal haramnya. Sekian dahulu buat ketika ini, sehingga kita bertemu lagi di episod berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.